Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta anggrek. Jumpa lagi di channel Taman Orchid. Dalam kesempatan kali ini saya sudah berkunjung di kebunnya Ibu Endang Surahman, akan mempromosikan remaja yang sangat rimbun dan pastinya indukan dari Singapura. Dan saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang sudah menemukan channel ini, karena dalam channel ini Anda bisa melihat promo dari anggrek-anggrek berkualitas, ada sharing informasi, dan tentunya ada tips perawatan seputar anggrek. Oke, langsung saja kita lihat ulasan videonya sampai selesai. Let's go. Oke kawan, seperti biasa di depan saya ini sudah saya sediakan ya promo remaja yang sangat rimbun dan istimewa, dan pastinya ini indukannya dari Singapura, budidaya Ibu Endang Surahman. Ini sudah saya pilih, ini ada 9 pot ya, yang masing-masing mempunyai ID dari indukan yang sangat bisa untuk diandalkan. Langsung saja di sini, ini yang pertama ada yang sangat rimbun sekali. Nah ini mantap, kondisinya seger, dan nantinya kalau dewasa otomatis bisa displit menjadi beberapa bagian, dan pastinya sangat istimewa kalau Anda memiliki ini. Ini adalah Dendrobium silangan Lasiantera dan Mufidah JK. Karakternya sudah sangat kelihatan, tunas barunya juga sehat. Akarnya sudah menjadi satu bersama media yang ada di sini. Buruan saja ya, jangan sampai telat yang kemarin-kemarin menanyakan. Kemudian ada lagi yang berikutnya, ini ada juga yang rimbun, sehat dan seger, kondisinya seger, daun dan batangnya juga sehat semua, akarnya sudah menjadi satu bersama media. Ini adalah Dendrobium Limlongkeng. Limlongkeng ini merupakan hibrid dari indukan Dendrobium Black Spider disilang dengan Dendrobium Sutiknoi, yang mana karakter dari bunga varian yang sudah berbunga sangat elegan dan cakep sekali. Dan kalau masuk dalam kategori varian gelap, ini sangat istimewa tanduknya, karena tanduknya mengikuti Dendrobium Sutiknoi-nya. Buruan saja, sehat, akarnya sudah menjadi satu bersama media. Terus yang berikutnya, ini ada lagi yang tinggi ini ya, kemudian juga agak rimbun. Ini adalah Dendrobium Tiara Beauty disilang dengan Dendrobium Ghana Devatasan. Nah, Tiara Beauty itu merupakan silangan yang ada gen Violaceae flavennya atau indukan dari anggrek besi. Kemudian Ghana Devatasan merupakan hibrida yang dibudidayakan di Ibu Endang Surahman, yang mana ID dari Ghana Devatasan sendiri asli dari Singapura. Buruan saja, rimbun, sehat, akarnya sudah menjadi satu bersama media. Rimbun dan sangat cakep sekali dan bisa untuk dijadikan andalan istimewa. Oke, selesai yang ini, kita beralih ke yang depan yang pastinya juga rimbun-rimbun. Ini ada yang gen kegelapan, ini ada varian yang ada gelapnya, ini maksud saya. Ini adalah Dendrobium Cristabella. Cristabella ini merupakan hibrida dari indukan Dendrobium Sutiknoi disilang dengan Lasiantera. Nah, bunganya mantap dari varian yang pernah berbunga, dan pastinya ini mempunyai karakter tanduk yang panjang ya, karena ada gen indukan dari Sutiknoi-nya. Buruan saja, kondisinya rimbun, sehat, akarnya sudah menjadi satu. Kemudian yang berikutnya di belakangnya ini ada Dendrobium yang sangat seger juga, ini mantap hijau-hijau, dan ini ori dari indukan Singapura. Ini merupakan Dendrobium Claudia Henry TBD disilang dengan Haising Henry TBD. Jadi ada 4 indukan yang mana masing-masing indukan tadi pernah disilang namun belum pernah diregister, tapi dijadikan hibrid lagi oleh Ibu Endang Surahman. Dan pastinya contoh dari Claudia Henry TBD sangat cantik, indah, dan varietasnya juga sangat cakep ya. Di sini kita lihat dari daun dan plennya yang sangat rimbun ini. Buruan saja, jangan sama telat, ini mumpung rimbun, ready. Kemudian yang belakangnya ini ada Dendrobium Thomson Abigail. Nah, keduanya ini merupakan indukan dari Singapura. Buruan saja, Thomson kita ketahui varian bunganya cakep-cakep,
buruan, ini ada yang rimbun. Kemudian Abigail juga contoh bunganya yang pernah berbunga sangat cakep dan indah. Yang pasti kalau dari keduanya menghasilkan hibrida yang seperti ini, jangan dicanyakan lagi, bunganya pasti cakep. Dan kalau berbunga adalah yang memilikinya, buruan saja ya. Kemudian selesai yang tengah, kita beralih ke yang terakhir. Dari ini kelihatannya sangat rimbun sekali. Ini apa namanya? Ya, dendrobium yang kemarin mungkin dari teman-teman sudah membelinya, tapi ini berasal dari indukan yang berbeda. Ini adalah dendrobium silangan Apex 2018 disilang dengan Riverset Secondary School. Nah, karakternya sudah jelas di sini ya. Kalau Riverset itu suka dengan kerimbunan, yang jelas kondisinya sangat sehat, segar sesuai video, dan pastinya ini indukannya dari Singapura. Buruan saja. Kemudian yang tengah ini ada yang karakter rimbun. Dari yang kemarin-kemarin mungkin sudah berpesan, namun ini silangannya dari indukan yang berbeda pula. Ini adalah Dendrobium Maluku Indah disilang dengan Heart of Northox Primary, yang mana heart sendiri varian dari bunganya sangat cakep dan indah dan harganya sangat menawan sekali. Kemudian juga Maluku yang dimiliki oleh Ibu Indah Suraman sangat kemeruyuk contoh bunganya, dan pastinya ini kalau disilang menjadikan hibridnya seperti ini pastinya akan memiliki varian yang baru lagi. Buruan saja. Kondisi rimbun sehat, akarnya sudah jalan. Kemudian yang terakhir ini ada lagi, ini yang sangat istimewa, ini rimbun dan stoknya tinggal sedikit dan benar-benar limit, tidak ada remajanya lagi. Ini saya menemukan ini hanya satu yang ukuran seperti ini. Ini adalah Dendrobium Ayasophia. Ayasophia merupakan silangan dari Heart of Northox Primary disilang dengan Ratri Ayu, yang mana keduanya merupakan varian dari anggrek Dendrobium yang bunganya macam-macam dan pastinya pilihan dari Ibu Inal Suraman. Contoh bunganya besar-besar dan pastinya sangat menawan untuk dimiliki. Buruan saja, ini remajaan yang sangat istimewa dan pastinya kalau dipindah ke pot yang lebih besar sudah siap ini ya. Buruan ya. Dan untuk harganya dari masing-masing pot ini tetap seperti biasa, yaitu 200.000, dan khusus menjelang Ramadan ini saya beli free ongkir bagi yang membeli 2 pot. Yang kemarin gratis free ongkir, bagi yang membeli 3 pot sekarang 2 pot saja sudah bisa Anda dapatkan free ongkir seluruh Indonesia, dan per potnya harganya 200.000. Buruan saja, kondisi sesuai dengan video dan pastinya jangan sampai telat dan kehabisan lagi. Oke kawan, itu tadi sekilas promo istimewa dalam kesempatan kali ini. Jangan lupa yang berminat langsung bisa hubungi nomor WA yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya, terutama subscribe biar Anda tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia anggrek. Terima kasih, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.